Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya teman-teman ya. Hari ini kita akan mencoba ngetes motor matik berantai ini buat terapas ya teman-teman ya. Bagaimana keseruannya? Kita ikutin video selengkapnya. Sekarang kita akan coba nanjak ini ya teman-teman ya. Semoga kuat ya motor matik berantai ini ya. Kita akan coba. Kita akan cek tanjakannya teman-teman ya. Ini tanjakannya lumayan lah ketinggian. Beda ini karena di samping-samping kota Tangerang, jadi tanjakannya itu enggak begitu kayak di pegunungan tinggi banget ya teman-teman ya. Ini ya lumayan lah buat ngetes matik berantai ini ya. Nah, kita lihat teman-teman ya. Semoga aja kuat nih kemiringannya. Lumayan ini teman-teman ya, tanjakannya lumayan. Halo Mas Bro, sekarang kita cek dulu ya jalurnya ya. Nih jalurnya lumayan ekstrim ya. Becek jalannya nih ya. Thank you.
Istirahat dulu, bro. Ya, istirahat dulu. Lumayan nih motornya, dekil. Nah, jos. Sampai di sini ya teman-teman ya. Semoga teman-teman terhibur dan tahu kekuatannya Matic berantai. Ya, ini emang jalannya enggak seberapa teman-teman ya. Yang penting udah saya coba di ya, jalan-jalannya lumayan agak-agak ekstrim dikit lah. Soalnya di sini bukan pegunungan ya teman-teman ya. Jadi ada jalannya ya kayak tadi yang kita lihat di video ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam Udin Bentok. Joss.